sebentar lagi Nabi jadi ke Ash'ath, Mesir Masai, Arba, berdua. Yuti Yusafa, bermusafir Yamud. Yamud bu yadaihi yasama, dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Bayangku dan dia berkata, Ya Rabbi, Ya Rabbi, dia berdoa. Hai Tuhanku, hai Tuhanku. Tapi Nabi kata, Fama lepas itu haram, pakaiannya haram. Fama kuluhu haram, makanannya haram. Fama syarabuhu haram, minumannya haram. Wa khudhiya min haram, dan daging, darah dagingnya tumbuh daripada hasil yang haram. Fa'amani saja, bagaimana hendak diterima doa tersebut. Bila kita banyak menyentuh yang haram, yang haram ini bukan hanya dari babi, bukan hanya bangkai, bukan hanya makanan, tapi yang lebih banyak perkara yang haram ialah hasil usaha kita, hasil kerja kita banyak yang haram. Di mana kerja mana, di mana tidak berhalang, di mana kita curi gelang, curi masuk, ataupun khianat kepada video kita, ataupun pakai kabel, pakai kabel itu banyak. Kerja dengan kabel juga tidak aman, juga hasilnya haram. Dia tidak layak dengan kabel atau itu hasil juga haram. Ini kita elakkan banyak benda, riba, rasuah dan banyak disebut dalam kitab ilmu amal. Bila kita makan hasil yang haram, maka ibadah kita pun susah untuk Allah terima. Doa kita pun susah Allah nak terima. Itu akibat daripada yang bukan dan juga mengambil perkara-perkara yang haram dan tidak sesuatu. Dalam ayat ini, ayat 3 surat Al-Maidah, Allah sebut di antara perkara yang haram dimakan, yang pertama adalah Al-Maidah, bangkai. Apa bangkai? Menurut saya, menurut ulama, bangkai adalah mama tanah wali zubahir syar'i, binatang yang mati bukan dengan sembelihan mengikut syarak, sama ada tak disembelih langsung ataupun tak kena cara, tak kena gaya, tak mengikut apa yang telah disebut oleh Nabi dan digaris oleh para ulama dalam kitab-kitab ini. Dan pengharaman bangkai ini disebabkan bahaya yang bangkai terhadap tubuh badan manusia. Bangkai mati tanpa ada darah yang mengalir. Sebab tujuan sendiri untuk kita pastikan darah tersebut keluar, mengurangkan risiko penyakit, bakteria, kuman dan sebagainya. Bila bangkai terlihat dalam video yang berpulang kita raihkan sebulan lepas, dia dah mati lalu tadi di sini, tak ada darah yang ada, walaupun baru berapa saat yang kita lihat tak ada pergerakan. Syarat sah sebenarnya sama ada darah yang ada ataupun pergerakan yang kuat, itu dia mengenal hayat mustaqirah, nyawa yang stabil. Itu syarat sah sebenarnya. Lalu tak ada darah mengalir yang ada, tak bergerak, rontor-rontor, maka jelas kenyataan tersebut adalah bangkai haram juga, tak sah orang. Jadi bangkai ini sesuatu yang haram untuk makan, kecuali dua perkara yang disebut dalam hadis. Uhidat dana ma'itatani, diharapkan kita makan dua jenis bangkai. Pertama, bangkai hidupan air,
Nabi sebut contohnya as-salak, ikan. Walaupun Nabi sebut as-salak, ikan, tetapi bukan hanya sekadar ikan yang boleh kita makan tanpa disembelih. Semua hidupan air. Karena bila sahabat-sahabat mengembara di laut, naik kapal laut, mereka balik Nabi nak tanya Nabi status air laut. Lalu Nabi kata, wa tahur ma'hu wal hayyu mayyitu. Air laut tadi tahur, suci dan menyucikan air ini. Wal hayyu dan halal bangkai. Di semua hidupan laut, tak kira apa bentuk sekalipun, bentuk raksasa, ikan pirana, semua jenis hidupan laut yang hidup memang betul-betul di laut, hukumnya adalah halal dan tidak perlu disembelih. Ini mazhab Syafi'i. Berbeza dengan mazhab Hanafi yang halal hanya yang bentuk ikan atau seumpamanya sahaja. Yang kedua, pangkai yang halal dimakan ialah belalang. Kalau jarak, jadi belalang adalah sekufu, kuncu-kuncunya. Belalang apa jenis? Boleh kita makan tanpa di sembelih. Tapi janganlah kita makan dari hidup. Menyiksa makan ikan dari hidup. Mereka tak kenal makan ikan belacan dari hidup. Itu menyiksa. Kita dilarang untuk menyiksa binatang. Naha alil qatli sufan. Nabi larang kita bunuh binatang secara perlahan. Kita bunuh terus bunuh. Tak boleh kita masak dalam keadaan dia hidup lagi. Kita goreng masih hidup lagi dia. Jadi pastikan dia sedang mati, baru kita goreng. Dan elakkan daripada penyiksa binatang. Kerana Nabi sebut dalam hadis sahih Muslim, Inna Allah kata ibad ihsan ala kulli syai. Sebenarnya Allah mewajibkan ihsan, belas kasihan kepada semua benda, termasuk binatang. Bagaimana bentuk ihsan? Fa'idha qatalatum fa'ah. Sebelum itu, bila nak keluar, bunuh cara yang baik. Nak bunuh cicak, bunuh cara yang baik. Bunuh cicak dapat 100 pahala. Man qatala al-wazgha fi tarbati al-ula falahu mi'atu hasanah. Siapa yang bunuh cicak sekali pukul mati, sebab anak sisa sekali pukul terus mati, 100 pahala. Jadi kenapa sekali pukul? Kerana nak melak daripada penyiksaan. Sebab itu tak boleh kita masak ketika menangkan nasi jiruk. Tak boleh kita telan di hidup. Itu semua perkara yang menyiksa dan tak tersebut. Itu dua jenis makan. Dan walaupun makan ini haram, tetapi yang dimaksudkan haram ialah haram makan, haram dimakan. Tapi dibenarkan kita guna makan untuk tujuan-tujuan yang lain. Antara tujuan yang dibenarkan dalam Islam makan ini adalah untuk kita jadikan perhiasan. Makan boleh kita jadikan perhiasan. Binatang itu sendiri Allah sebut dalam Al-Quran antara tujuan yang dicipta untuk dijadikan sebagai perhiasan. Kita bela kucing siam, kucing British dan sepaunya dalam rumah kita nampak cantik. Dan tak cantik tahi dia. Kucing tu cantik, tahi dia, kucing dia mana cantik. Buku tak cantik, bau tak cantik. Sebab tu itulah hidup di dunia. Sehebat mana hidup di dunia, cantik mana pun, dia ada benda yang cantik. Manusia cantik mana pun, ayatnya tetap usul. Jadi itu dunia. Kalau nak perfect, akhirat. Kereta mahal mana pun, dia ada benda yang cantik.
benda yang tak baik. Aku bayar dan tidak rosak. Okey, masalah kan. Lagi mahal kereta, lagi mahal itu aku bayar. Rosak sikit, cakap sikit, lebih mahal daripada nilai. Akhirat, semua. Itu satu. Binatang dengan perhiasan boleh. Allah SWT wal khayla wal bihara wal hamira litarkabuha wa zina. Allah kata dan kuda bahara